Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ari Kuculuk. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara tune up mobil dengan mudah, mobil Suzuki DX1.5 tahun 2001. Oke guys, sebelum saya melanjutkan videonya, bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar selalu mengikuti video-video terbaru dari saya. Langkah pertama, kita membersihkan throttle body. Kita kendurkan klem-klem selang filter udara. Langkah selanjutnya, setelah klem kita kendurkan, selang kita lepaskan dari throttle body. Selanjutnya, throttle body kita bersihkan menggunakan injector cleaner. Agar cairan injector cleaner bisa sampai ke dalam, sebaiknya kabel gas kita tarik-tarik agar katup throttle body bisa terbuka. Setelah throttle body dibersihkan, selanjutnya kita pasang kembali selang ke throttle body. Langkah selanjutnya, kita membersihkan saringan filter udara. Terlihat saringan filter udara sangat kotor. Kita bisa menggunakan kompresor untuk membersihkan saringan filter udara. Bersihkan saringan filter udara dari debu-debu yang menempel pada saringan. Setelah saringan filter udara kita bersihkan, langkah selanjutnya kita pasang kembali dan kita juga kencangkan lagi klem-klem pengikat bok rumah filter. Selanjutnya, klem selang udara juga kita kencangkan. Pastikan klem selang udara terpasang dengan baik sehingga tidak ada kebocoran udara. Langkah selanjutnya adalah mengganti busi. Kita lepaskan dulu baut-baut pengikat koil. Kita bisa menggunakan kunci 10. Setelah baut-baut pengikat koil bisa kita lepaskan, langkah selanjutnya kita mencabut koil dari busi. Selanjutnya, busi kita lepaskan menggunakan kunci busi. Oh ya guys, ketika kita melepas busi, sebaiknya kondisi mesin dalam keadaan dingin agar tidak merusak drat pada mesin. Terlihat busi sangat kotor dan hitam. Sebaiknya busi kita ganti saja.
guys, langkah selanjutnya pemasangan busi yang baru. Untuk pemasangan kita harus pelan-pelan agar tidak merusak jerat pada mesin. Pastikan busi terpasang dengan baik. Setelah semua busi kita pasang, langkah selanjutnya kita kencangkan. Setelah busi berhasil kita kencangkan, langkah selanjutnya kita pasang kembali koilnya. Dan kita kencangkan kembali baut pengikat koilnya. Selain langkah yang kita lakukan tadi untuk tune up mobil adalah pergantian oli secara berkala. Cek juga kondisi air radiator. Dan juga kondisi aki dalam keadaan bagus. Pastikan koil-koilnya terpasang dengan baik. Oh ya guys, dengan melakukan tune up sendiri kita bisa menghemat biaya perawatan mobil. Selain itu juga banyak manfaat ketika kita melakukan tune up mobil, antara lain memaksimalkan performa kendaraan. Itu menjaga kondisi mesin tetap awet, dan kita juga bisa memastikan kondisi mesin kendaraan dalam keadaan baik. Oke guys, langkah selanjutnya kita coba hidupkan mobil. Dan akhirnya mobil pun berhasil hidup kembali seperti semula. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.